Sore teman-teman semua, tahun 2022 awal tahun ini kita jalan-jalan ke atas ke papan kolam cinta. Kan dulu mah ini kolam cinta, air makan dijin papan, jadi lain ya ayah kolam jadi papan cinta. Oke, kita jalan ke sana aja. Lumayan, ayo. Nih, ditemenin si Acun. Jadi tadi nama mual dua poe, Alexa poe, gitu. Cuman ya tambah rame, duit beak, jadi bebeak itu lah duit. Rek janji. Karunya. Jadi ya rek janji apa kumaha? Hah? Oh siap, bisu kue lahnya. Jalur di sebelah sana bro, depan kiri. Oh curug kaku bro, sebelah kiri. Curug Siliwangi lurus ke kanan. Oke, eta nu aya parahu naon sih tuh? Spot selfie harapan. Oh Bukit Harapan. Ayo peta-peta naon ieu? Ya peta. Oh bener. Ya teh kapasitas maksimal 10 orang teh naon sih Cun? Oh motor dilarang masuk, perhatian tuh. Jadi nggak sembarangan bro. Tapi lah masuk hungkul ternaon pengunjung? Oh bebas. Oh. Oh jadi jembatan YT khusus cuma 10 orang. Dulu mah ya teh terbayar, cuma kalau mun de camping atau berkemah orang bayar deui per malam teh 400.000 bro. Gitu. Orang lokal semakin tersisikan ya. No. Oh. Dulu waktu kita masih bebas ini bermain. Iya. Jadi nggak bisa ya. Itu tempat anu sama malam nate 400.000 nya. Per malam nate ya. Siapa yang kalah kan? Kita yang sini. Oh iya bener. Bener. Oh, orang lokal mah jadi asing. Asing pisan. Oh ini loh bro. Lihat bro tuh. Dulu mah ya teh kan
kolam cinta. Ayo nama jadi kolam papan. Sebab China Wuhan diganti ku papan ya. Kumaha menurut Mang Acun soal puntang ya ayeuna? Ayeuna menjadi asing kan dulu sama kan. Jadi warga lokal jadi asing. Tapi nya urang ngambil dari segi positifnya ya. Dina positifna nya ieu tertata rapi oge nya. Terus loba anu sih seperti itu tuh. Sepet lobanya spot-spot yang itulah yang pepotoan ya atau ya banyak pengunjung lah gitu. Negatifnya kumaha? Ya, negatifnya pribumi menjadi asing nih. Asingnya jadi seakan-akan kita itu terusir. Jemaah Cun, hijirinya ya kan biasanya kan lamun di gerbang asup 70.000 misalkan. Dulu makan langsung bebas ya erek di mana wae camping. Sekarang makan. Nah, aye nama jadi teu sembarangan camping. Jadi lamun rek hayang asup ka kolam cinta teh ningan mayar deui. Iya. Jadi kita itu terbuang. Oh, terbuangnya. Oh, bener sih. Tapi lah baiklah khusus orang-orang yang bergelede lah. Dulu ke atas itu jalur Curug Liwangi ya. Oh, itu teh. Itu ada kolam di satu lagi ya. Curug Liwangi teh lain lewat dieu mah Acun. Tuh, oh, itu. Oh, kaluhur Curug Liwangi. Oh, nya. Lamun curug ka kahuripan mah kan ka itu nya. Ka barat. Tapi itu ayah tamu sih kan nyanyi macunya. Oh, iya. Ayah orang luar, soalnya kan. Di belakang saya itu ada ayah bangunan peninggalan Belanda. Dulu mas na bejama maksudnya radionya Cun pusat radio, pusat radio nomor hiji di dunia sa Asia iya pusatnya, cuman karena terbengkalai nggak ada masih anu mengelola jadi ya seperti ini gitu, cuma tinggal bangunannya aja dan kenangannya aja gitu. Ini di bio di belakang saya ada bangunan-bangunannya. Hari Sabtu tanggal 1 pengunjungnya banyak pisan. Terus semalam pas malam nonton baruan di dia enggak boleh ada yang bakar petasan, nyengit mercon. Itu enggak boleh lah, Bro. Jadi entahlah, mungkin sekarang malam Minggu saatnya, oke? Okay? Sesajen bro, iya sesajen, entah apalah ini. Ini untuk apa gitu, maksudnya ini untuk apa? Nah, tolong di komen ya. Oke bro, ini di depan radio ini nih, di depan radio ini ada sesajen lah. Tuh sesajennya lihat. Aya kelapa, aya nanas, aya limus. Buah naga, terus balimbing, itu balimbing, salak dan minuman-minuman cau, ada cau pisang. Ini di negara Puntang loh bro. Gitu. Radio pertama di Indonesia dan se Asia ini. Ini di sini tinggal hanya nama dan kenangan. Jadi ya seperti inilah lah bentuknya. Kita jalan lagi. Ish. Tadi kita di
depan, sekarang kita masuknya lewat samping. Oh, ini bangunannya nih. Ini bangunannya nih. Bangunan yang bekas radio. Jadi kayak mirip di Yunani lah, walaupun ini cuma di Puntang. Set. Bangunnya di belakang gua tuh. Oke. Videonya cukup sampai di sini nih, di negara Puntangnya. Kita lanjut lagi pulang. Dan semoga videonya bermanfaat dan menghibur ya. Dan jangan lupa sedekah. Sedekah itu sangat baik. Oke.